الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعده قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين kitab yang kita pakai muka surat 24. Kata musannif rahimahullah ta'ala, hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsil 25 jua. Pertamanya ialah Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa', Zulkifl, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dijadikan kita sebahagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kita kehendak untuk terus nak mempelajari din dia, agama dia. Alhamdulillah. Syukur kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kita kehendak untuk taat patuh perintah dia, meninggal kelarangan dia. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini masih diberikan kelangsungan hayat pada kita, diberikan keupayaan pada kita boleh hadir untuk solat subuh berjemaah. Alhamdulillah. Diberi pula kesempatan, kelapangan masa untuk berada dalam satu majlis ilmu, insyaAllah bagi kita meneruskan bacaan daripada kitab Pakuk Iman ni. Alhamdulillah. Untuk mula majlis dengan sekalian, mari kita duduk dekat-dekat sikit. Tambah yang duduk jauh-jauh ni, tempat depan ni rasanya tak ada booby trap pun. Aku takut nak duduk depan kan. Kalau ada masalah, masalah yang tak dapat dielakkan, aku sakit pinggang pun, ada kursi sakit pinggang lah. Aku sini tak ada lagi lah kan kursi tu. Jadi mari ke depan sikit bersama majlis kita adalah bukan majlis disco. Majlis disco tak apa, pandang jauh-jauh. Majlis kita ialah majlis Allah dan Rasul. Majlis untuk kita, majlis kitab lah yang kita bicara, kitab akidah. Pelajaran kita belajar ni tuan-tuan bukan pelajaran main-main. Dia ialah pelajaran teras kita dalam agama. Majlis kita pun bukan majlis main-main. Dia ialah majlis agama, majlis Allah dan Rasul. Jadi mari kita duduk dalam majlis seumpama ini sebagai majlis yang betul-betul yang sepatutnya kita kena ada dalam majlis tu dengan kesungguhan hati, dengan nak ambil faham. Kalau ada yang salah kita nak betulkan, kalau dah betul alhamdulillah, kita nak tahkikkan dia, mantapkan dia, supaya apa yang kita faham ni bukan saja di atas level ilmu aras pengetahuan saja, tapi tahapnya kita kena belajar bab akidah ni dia sampai tahap yakin. Yakin ni sampai dalam hati, dan hasil daripada apa dalam hati itu membuahkan dan menzahirkan amalan zahir, dan kita akan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan dia, untuk mendapatkan dia. Itu adalah tanda dan hasil daripada hati kita yang yakin, yang tasdiq, yang iman kepada apa yang kita nak bicara ni.
khasnya pertama sekali dengan majlis yang kita ada. Alhamdulillah. Ada sekalian sambungan kita, masih kita nak bicara asas sebab keimanan kita kepada Rasul. Hari itu dasar yang kita dah bicara, bila kita nak bicara bab Nabi Rasul ni, ada sekalian, beriman Nabi Rasul ni khasnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lanjutan daripada keimanan kita dalam syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah kita pada dua kalimah syahadah ni, pertama tu adalah bab uluhiyat, bab ketuhanan. Bagaimana kita kena intiqad pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sajalah yang memiliki uluhiyah. Bab ketuhanan ni dia saja, dengan mana dia layak disembah, dia saja, he is the one and only, dan wajib kita intiqad dia atas kata dialah ilah. Selain daripada dia, bukan ilah, selain daripada dia, tidak akan jadi ilah, tak layak jadi layak disembah. Dan bila kata layak disembah ni, mestilah ada ciri besar pada ilah ni, iaitulah dia mesti qadil hajat. Dia boleh menunaikan apa saja keperluan kita. Bahkan di atas istilah Allah Ta'ala, dia ilah, selain daripada Allah Ta'ala, bukan ilah. Allah sajalah yang boleh mencipta daripada tak ada kepada ada. Di atas faham kita, yakin kita, bahawasanya dialah ilah, dialah khalik, dialah malik, dan segala sifat kesempurnaan pada dia, maka tentulah dia saja boleh mencipta kita, dia saja boleh mengurus kita. Dan di atas yakin kita, dia saja mencipta kita, dia saja boleh mengurus kita, tentulah akidah kita hanya pada dia, yang pada dia sajalah kita bergantung harap, pada dia sajalah kita mohon pertolongan, pada saja dia sajalah kita i'tiqad, kita berpegang, kita bersandar, kita memohon, dan kepada dia sajalah kita meletakkan persembahan kita pada dia, dan kita sembah dia dengan zahir dan batin. Kita baru solat subuh, solat kita yang zahir memang kita solat, kalau kita nilai baik-baik, adakah batin kita solat sama? Hadirin sekalian, itu bab uluhiyat. Kita nak sambung ni bab risalah, bab kerasulan. Dasar hari tu kita dah bicara bab kerasulan ni adalah khasnya kita bicara bab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah besar kita kepada Nabi Muhammad ni adalah dia seafdal-afdal makhluk. Ya Allah Ta'ala tak jadikan langit bumi ni, alam buana ni, melainkan kerana nak menzahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari segi zahir, di kalangan Nabi Rasul ni, dia adalah yang terakhir, tapi maksud Allah Ta'ala jadikan alam ini tidak ada lain melainkan adalah kerana nak menzahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dan yakin kita di atas Allah Ta'ala nak zahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang semua ni sabit dalam ilmu Allah Ta'ala azali lagi, dalam iradah Allah Ta'ala azali lagi. Dengan bahasa lainnya, kita beriman qada qadar Allah Ta'ala azali lagi pada ilmu dia, pada iradah dia. Makhluk paling utama dia nak jadikan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah ni tuan-tuan ialah akidah paling teras kita. Dalam bab-bab keimanan, bila sebut kata Allah itu bab ketuhanan, setelah beriman dengan bab Tuhan, satu bab yang kita kena beriman ialah bab makhluk. Makhluk adalah makhluk. Makhluk bukan ilah. Makhluk bukan Tuhan. Dan sebaik-baik makhluk, seafdal-afdal makhluk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut ranking kita dalam kaedah akidah, selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segi tertib makhluk yang mulia ni adalah Nabi Rasul yang berpangkat ulul azmi, mengikut tertib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas tu Nabi Ibrahim alaihi salam, lepas tu Nabi Musa alaihi salam, lepas tu Nabi Isa alaihi salam,
Lepas tu Nabi Nuh alaihi alaihi salam. Mesti mengikut tertib tu. Tertib lima ni tuan-tuan ni takkan bertukar. Selepas tu barulah semua rasul-rasul lain daripada Nabi yang berpangkat ulul azmi ni. Lepas pada rasul barulah yang Nabi saja yang dia bukan rasul. Lepas tu mengikut tertib ahli sunnah wal jamaah. Selepas rasul-rasul dan para Nabi ini adalah ketua malaikat. Selepas tu barulah orang yang bukan berpangkat Nabi Rasul. Khasnya selepas itu adalah orang awam yang istilahnya bukan Nabi Rasul. Khasnya daripada umat Nabi Muhammad SAW. Khasnya mereka yang diistilahkan sebagai sahabat. Lepas tu tabi'in, tabi'in. Dan sahabat pun mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Kita wajib intiqad sahabat Nabi yang paling mulia sekali adalah sahabat yang menjadi khalifah. Mengikut tertib Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lepas tu mengikut susunan selepas daripada empat ni ada enam orang lagi daripada senarai 10 orang yang diistilahkan sebagai al-asyarah al-mubasyarun bil jannah. Ada 10 orang yang diberikan khabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni ialah ahli syurga. Lepas tu ahli perang Badar, ahli perang Uhud, lepas tu ahli bai'atur ridwan. Bukan ahli Perak dari ridwan. Jangan duk silap dengar. Ahli bai'atur ridwan yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang menyebabkan berlakunya perjanjian Hudaybiyah tu. Selepas tu istilahnya umumnya para sahabat, lepas tu tabi'in, tabi'in. Yang ni yang memang datang nas wajib kita intiqad, inilah susunan makhluk-makhluk yang istimewa Allah Taala jadikan. Selepas tu bawah pada mereka adalah umumnya selepas sahabat, tabi'in, tabi'in, wali. Bawah pada tu umumnya mukmin, bawah dia muslim, bawah muslim tak ada lain kafir, bawah dia musyrik. Ni susunan ni. Jadi kita kena, kau tengok pada bawah naik musyrik, kena keluar daripada syirik, kena keluar daripada kafir Islam muslim. Dan bila muslim, kita muslim baka, muslim keturunan, muslim nama. Kena keluar daripada muslim nama ni kepada mukmin. Setelah muslim nama ni tuan-tuan, memang nama Islam, aras Islam tu, pengetahuan Islam asas ada, mengucap pun pandai, tapi belum tentu boleh ada dalam hati Allah Ta'ala dan Rasul. Nak tahu ada Allah Ta'ala dan Rasul, majlis Allah dan Rasul ada dalam hati tak? Dan bila berada dalam majlis tu, adakah seronok dalam hati? Cinta dengan hati, kasih dengan hati, korban apa saja untuk dapatkan Allah Ta'ala dan Rasul, untuk meraih cinta Allah Ta'ala dan Rasul. Seluruh harta benda kita, bahkan diri kita sendiri, dengan Allah Ta'ala dan Rasul, kita lebih cinta pada Allah Ta'ala dan Rasul. Hak tu bagi masuk dalam hati. Kalau belum masuk dalam hati, baru Islam baka dan keturunan. Satu saya panggil tuan-tuan duduk depan tadi. Itu pun kalau duduk dalam majlis pun macam nak tak nak je, macam terpaksa je. Belum duduk dalam majlis ni dengan hati. Belum. Jadi kalau persoal bak iman tu, ada iman tak ada iman? Sendiri jawab. Tuduh orang lagi, macam kita tahu batin orang. Tapi tengok body language, boleh faham dah. Tapi kita diajar dalam syarak, nahkum bizawahir. Kita hukum dengan zahir. Atau umum Islam, Islam. Tapi nak kata iman, sini antara kayu ukur dia. Kalau belum ada sampai tahap ni, yakin dalam hati. Dengan sebab tu boleh korban. Hatta mengkorbankan kepentingan kita. Kehendak kita. Kalau ikut nafsu kita, lah balik tidak. Kita lawan nafsu tu, duduk dalam majlis. Duduk pula bukan ikut kehendak kita. Tapi ikut kehendak majlis. Quran, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum
Wa iza qila insyudhu fansyudhu. Allah Ta'ala ajar adab dalam majlis macam mana? Apabila ada arahan diberi dalam majlis. Kalau pengurusi majlis tu suku-suku. Ini orang yang mengajar dalam majlis. Kan? Allah Ta'ala kata apa? Iza qila lakum tafassahu fil majalis. Asal nas Quran ni, kalau majlis tuan-tuan duduk rapat-rapat, tiba-tiba ada orang nak lalu, saya bagi arahan tuan-tuan bagi laluan ada orang nama depan. Ni, orang ni istimewa, contoh. Macam mana? Apa tuan-tuan kena buat? Mesti ikut arahan siapa yang bagi order dalam majlis. Tafassahu, fafsahu, orang Ta'ala kata apa? Ikut perintah, lapangkan majlis. Itu saya suruh lapang kan? Kalau duduk rapat-rapat, sekarang duduk jauh-jauh, saya panggil depan, kena main lah. Adab ni siapa yang ajar? Allah Ta'ala yang ajar. Beriman tak beriman dengan Allah Ta'ala? Nak kena ikut tak kena ikut? Kalau tak boleh ikut ni, beriman dengan Allah Ta'ala ke beriman dengan nafsu? Oh, tapi kasar sikit kan? Memang kita ni ajar, dia ajar kita tuan-tuan. Kita ni bila iman dengan Allah Ta'ala dan Rasul, kita bukan apa hidup atas muka bumi ni mengikut kehendak kita. Orang yang ada agama ni ialah orang yang dalam dunia ni hidup dia mengikut kehendak Allah Ta'ala dan kehendak Rasul, bukan kehendak dia. Ikut hukum hakam Allah Ta'ala dan Rasul, bukan ikut hukum hakam kehendak dia. Cuma zaman ni Nabi tak ada dah. Ha? Nabi tak ada, Rasul tak ada. Kita ada Naibur Rasul. Dan Naibur Rasul ni pastikan dia betul-betul adalah Naibur Rasul yang bawa kita ke Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi saya duk sebut kat tuan-tuan ni, saya nak bawa tuan-tuan jauh pada Allah Ta'ala dan Rasul ke? Nak bawa pada Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau kita memang kenal siapa yang memang nak bawa kita pada Allah dan Rasul, hati kita mesti terima sungguh-sungguh daripada siapa yang nak bawa kita pada Allah Ta'ala dan Rasul. Ini tertib kita, adab kita. Asal nak sebut ialah daripada Quran Allah Ta'ala ajar adab kita. Iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Yafsahillahu lakum. Kalau kita ikut arahan, Allah Ta'ala akan lapangkan dada kita. Wa iza qila insyudhu. Bila dah habis majlis, arahan kata bersurai. Fansyudhu, bersurai. Fansyudhu. Bersurai lah, dah suruh bersurai. Walaupun kita syok tu dalam majlis. Kalau dalam majlis tu, tuan-tuan syok macam mana pun, katalah jumpa Tok Guru ke ada alih ulama yang kita sangat cinta dengan dia, tapi dia sibuk, dia nak rehat, tuan-tuan nak jumpa dengan dia, dia kata, maaf, saya tak boleh nak bersalam dengan tuan-tuan, beredah sekarang. Apa tuan-tuan kena buat? Belah. Itu kalau dia suruh belah. Kalau dia suruh mai, mai. Apa faham tu? Kita tak boleh ikut kehendak kita. Tuan-tuan tak boleh duduk majlis, ikut kehendak tuan-tuan, duduk belakang, relax. Ikut aku nak duduk macam mana? No. Ini bukan adab Islam. Ini bukan adab dan bukan kaedah dalam agama. Bahkan kita masuk sekolah pun, dengar saya sebut, ini bukan majlis. Ini kita sebut majlis ilmu ni, majlis Islam ni, majlis masjid dan surau ni. Dengar. Kita duduk dalam kelas, dalam sekolah. Ada orang tak datang, duduk depan. Cikgu masuk sekolah. Kadang cikgu pun cikgu India lah. Pakai sari je kan. Nampak pusat. Tuan-tuan tu tak pernah jumpa cikgu India. Pakai sari, nampak pusat. Bangun tak hormat ke dia? Cikgu clean, kita hormat. Guru yang nak bawa kita kenal Allah Ta'ala dan Rasul, kita tak ada hormat. Menantang apa kita ni? Menantang kan? Ha. Betul. Masuk dalam kelas, dia tengok kosong, dia panggil, you, back there, come in front here, datang tak datang? Jawab. Dia ajar akademik, ya. Ajar matematik, ya. Patuh tak? Patuh. Ni, orang nak ajar kita duduk majlis pula, bukan majlis, disco kan. Buat tak tahu, punya. Macam tak ada kena-mengena. Soal, kita ni duduk label mana? Kafir, musyrik, kafir, muslim, mukmin. Wali, wali zah sembah, wali nikah kot boleh. Tu pun tak sah, tak sah. Pasal pasik. Mayang, kot dan tak dan. Lompat-lompat lah tu. Jemaah pun ikut suka nak hadir tak hadir. Lepas tu hati hadir tak hadir satu. Lepas tu rokok kuat tak kuat. Uish, rokok pula dah. Pasal Nabi rokok tak? Jadi Nabi tak rokok, tuan-tuan boleh merokok. Oh, selalu kan orang berdasarkan pada Nabi lah. Betul?
Nak bahas tu pun panjang, cukup, cukup kot. Saya ngaji untuk guru kan lah, benda macam tu dia perali hari tu je. Tak urai panjang pun badan lah. Ha. Nak jadi Nabi lah tu memang tak boleh. Rasul memang tak boleh. Pasal walam takun nubuwatun muktasabah. Bab jadi Nabi, jadi Rasul ni tak boleh diusahakan. Tuan-tuan usaha takat mana pun takkan boleh jadi Nabi Rasul. Tapi wajib atas kita, kalau Islam baka dan keturunan jadi mukmin, orang beriman. Macam mana mukmin ni maksudnya? Kena usahakan macam mana supaya Allah Ta'ala ni dan Rasul ni masuk dalam hati. Allah Ta'ala ni masuk dalam hati ni macam mana? Sentiasa ingat dia, sentiasa yakin dengan dia, tasdik ke dia. Tidak ada matlamat hidup kita melainkan Allah Ruhayatuna. Allah Ta'ala matlamat kita. Kita biasa dengar kot Allah Ruhayatuna. Dulu kataan ni selalu jadi nasyid-nasyid. Allah Ruhayatuna. Ar-Rasulu Qudwatuna. Allah ni matlamat kita. Ni destinasi kita. Apa-apa pun macam mana? Allah, Allah. Itikad kita mesti rujuk ila Allah dan nak pergi ke Allah Ta'ala. Ni, bab ketuhanan. Bila bab Rasul, Ar-Rasulu Qudwatuna. Rasul ni ialah ikutan kita. Sebelum nak bicara bab ikutan, ni akidah kita yang kita duk bicara bab Rasul. Akidah kita pada siapa nama makhluk yang bernama Nabi Rasul khasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia ialah seabdal makhluk. Bila seabdal makhluk, isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai, tak beriman satu orang, belum iman lagi seorang kamu sehingga aku adalah orang yang paling kasih kepada dia. Kita kena kasih kat Nabi ni macam mana sehingga kita kasih lebih daripada lebih pada kasih diri kita sendiri. Cuma Nabi sekarang dah tak ada dah. Boleh tak kita terus kasih kepada Nabi? Boleh? Siapa yang nak bawa kita kepada Nabi? Mesti pewaris Nabi. Kalau pewaris Nabi ni betul-betul ajak kita kasih kepada Nabi, apa kita kena buat? Pasal dia ni ialah perantaraan yang bawa kita, bawa kasih kepada Nabi. Dia pun kasih kepada Nabi. Dia pun betul-betul mencontohi Nabi. Dia pun memang terima daripada pewaris Nabi yang lain yang sebelum dia. Jadi kita nak kasih kepada Nabi terus direct, tak boleh punya tuan-tuan. Memang akan gagal. Pasal kita jalan untuk sampai ke orang salah, nak sampai kepada Rasul, mesti ada wasilah. Quran berkata wabtagu ilaihil wasilah. Kamu kena cari jalan wasilah untuk sampai kepada Allah Taala dan Rasul. Jadi untuk sampai kepada Rasul siapa? Naib Rasul. Cuma bab ni tuan-tuan, bab wasilah nak sampai ke Rasul ni dengan ada guru, dengan talaqi, dengan ambil sanad, kita orang Melayu ni pahaman kita bab ni cukup doaih. Cukup doaih kan. Ke doaih sikit, doaih gila. Satu, kita yang saya sebut tadi, bab sekolah kita boleh hormat dengan guru walaupun guru kafir. Tapi nak hormat pada guru agama ni, ustaz, tutup guru lebih kira dengan bahasa gitu, yang memang dia ni bawa kita kepada kenal Allah Ta'ala dan Rasul. Bapak-bapak ramai orang kutuk tutup guru, alim ulama. Padahal kita baca Quran, tak kerti. Baca Quran pun terhege-hege. Nak faham akidah, mungkin tak hubungan dengan Allah Ta'ala, tak ada kasih cinta Rasul, tak ada. Kalau tanya amalan, lagilah amalan apa ada. Banyak mana zikir, banyak mana selawat. Dalam tempoh 24 jam, berapa jam kita ingat Allah Ta'ala? Kita memang down buat tu, tapi orang yang memang nak bawa kita ke Allah Ta'ala, kita tak suka. Kita ni nak jadi umat apa ni? Haa. Itu yang jadi masalah kat kita tuan. Jadi atas kita nak bicara ni, nak sambung dengan apa yang telah kita bicara dulu, dasar kita berakidah, itikad kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umum yang kita kena beriman bab Rasul ni, Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul ramai. Angka yang kita biasa dengar 124,000 pada Nabi, 313 pada Rasul. Atas kaul yang paling kuat mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, tak wajib berpegang dengan angka tersebut, tetapi cukup dengan kita i'tiqad Nabi dan Rasul ini ramai. Ramai tak? Ramai. Berapa ramai? Tidak ada nas dengan tepat yang kita wajib berpegang dengan angka.
Macam mana pun atas angka yang kita dah hafal tu, dah lama kita dengar sejak pada dulu, kita boleh sebut gini. Nabi Rasul ni ramai. Ada riwayat kata Nabi ni 124,000. Begitu juga Abang Rasul, ada riwayat kata 313. Cukup. Macam tu. Dan ramai tu pula wajib tahu semua ke? Tak. Ha, yang ni yang kita nak sambung. Dia kata hanya yang wajib kita tahu dengan tafsil. Tafsil ni maksudnya terperinci satu persatu. Yang kita kena kenal nama mereka dan kena pastikan mereka ni dalam senarai Nabi Rasul, wajib kita i'tiqad dia Nabi Rasul. Siapa dia? 25 orang. Dan 25 ni ambil mana? Tengok dalam hadis tak ada angka 25 ni. Ha, ni yang kata kita belajar kitab tauhid macam ni tuan-tuan, dia ialah rumusan Quran dan hadis. Angka-angka yang ada bukan angka yang dalam hadis sebut berapa angka tu. Tak ada. Satu, kita belajar bab ketuhanan, kita belajar sifat 20. Memang tak ada hadis sebut belajar sifat 20 ataupun 13. Beriman dengan Nabi Rasul 25 ni, ada hadis dalam Quran sebut berimanlah dengan Nabi Rasul 25. Mana ada sebut gitu? 25 ni adalah angka yang dah dilihat dalam Quran hadis, kira-kira ni rumusan dia. 25. Ha. Satu, siap kita belajar kitab macam ni ni ialah kitab yang telah dirumus oleh ulama. Ulama' ni siapa? Warasatul Anbiya', pewaris Nabi. Mereka lagi dekat dengan zaman orang yang istilahnya sahabat tabi'in, tabi' tabi'in. Mereka lagi pakar dalam bab nak menghitung, mengira, mengenal, memahami bahkan hati mereka dengan orang yang bernama wali, bernama ulama', yang bernama tabi'in, tabi' tabi' tabi'in, tabi'in, apatah lagi sahabat, apatah lagi apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau nak sebut bab akidah mereka, bab amalan mereka, tuan, kita ni besar bulu hidung, tuan. Sikitlah ke sana. Baik. Atas apa kita nak bicara ni? Kita kena tahu tafsir 20 daripada Rasul ni 25 orang. Dan ambil maksud huraian tafsir tu sikit. Maksud tafsir tu bukan kenal satu persatu sampai tahu kisah dia daripada awal hingga akhir. Bukan macam tu. Kalau itulah makna tafsir, cirit kita kan. Buh babi bahasa cirit tu. Apa maksud cirit? Kapih habislah kita tuan-tuan. Tak hukum beriman lah kita pasal siapa yang tahu Nabi kisah 25 orang tu tahu satu persatu. Betul? Bahkan dalam 25 tu pun ada Nabi Rasul yang kita tak tahu kisah dia. Pasal tak ada penceritaan daripada Nabi SAW sendiri. Quran pun tak cerita, Rasulullah pun tak cerita bagaimana kisah-kisah mereka. Datang nama Nabi tersebut atas datang nama je. Tak tahu pun cerita dia macam mana. Walaupun begitu, ada sebahagian daripada 25 ni yang cerita dia dalam Quran berulang sampai 6-7 kali disebut cerita dia. Khasnya Nabi Musa AS. Itu antara yang sering disebut. Baik. Jadi maksud tafsir ni mengikut kaedah Ahli Sunnah Wal Jamaah macam mana? Simple je. Kita nak faham ke Nabi Rasul yang tuan. Dari segi kena ambil tafsir. Tapi hati kita mesti pada Nabi Rasul. Akidah kita mesti Nabi Rasul. Cinta kita pada Rasulullah SAW. Khasnya mesti lebih cinta daripada diri kita sendiri. Macam mana nak lebih cinta pada Rasulullah, lebih pada cinta diri kita? Apa dia? Banyak berselawat pada dia. Allah perintah kita selawat tak? Untuk apa kita nak buat? Banyak tu apa? 10 kali cukup? Ni kalau sebut angka tuan-tuan, geng kita. Sekata cukup. Satu ulama-ulama yang memang dah lalu pada kita ni, mereka tuan-tuan selawat ni habis-habis lekeh lah 500. Habis-habis lekeh tu. Lekir kan 500. Kita 50 ada. Tu saya kata, ada tak kita besar bulu hidung mereka ada? Jauh kan? Jauh. Satu, kalau kita macam ni yang main masjid, main duk kuliah jauh. Yang tak main kuliah ni macam mana? Yang tak main sepanjang subuh ni macam mana? Yang tak sepanjang subuh ni macam mana? Adakah kasih Allah Ta'ala dan Rasul macam tu? Kah kita sebut kasih Rasulullah macam tu ke?
Jauhnya tuan-tuan, kita tertinggal untuk sampai kepada cinta Rasul ni. Jauh sangat. Jadi asal kita nak sebut tu, jadi tahu tafsir ni bukan tahu kisah satu-satu. Atas disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, tafsir ni adalah dengan makna 25 orang ni jangan kita silap bila ditanya khasnya adakah mereka ni Nabi Rasul ataupun tidak, kita tak boleh nak kata ya ataupun tidak. Takkan tu ya. Orang kata sekurang-kurang akidah kita ni kurang lah, tapi sekurang-kurang minimum jangan silap mengatakan ya ataupun tidak dalam 25 ni. Allah salli ala sayyidina. Kalau ada yang silap macam mana? Allah habislah. Wajib syahadah lain, wajib taubat, kena pergi ambil maklumat lain. Sikit kalau saya sebut ke maklumat tu, khasnya ni, kalau asal saya nak sebut Quran, sikit nak sebut Quran tu pasal ada isu Quran tentu sikit. Macam mana kita beriman dengan Quran? Umumnya Quran ni kalam Allah, wajib kita beriman Allah Taala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut Quran tu pasal kita dah lepas belajar. Tapi bab tu hari tu tak timbul sangat. Tapi lah ni nak kena sebut juga sikit. Quran kita faham 30 juzuk. Ada 114 surah. Walaupun kita tak hafal 114 surah tu, jangan silap kalau ditanya. Sama juga isi kaedah beriman ke Quran tu. Kalau ditanya kepada kita, ada tak dalam Quran surah ni? Jangan sampai kita tak tahu nak kata ya ataupun tidak. Jadi kena ambil berat dengan Quran. Kat tuan-tuan kalau agak-agak saya tanya lulus tak lulus 114. Tuan-tuan. Kalau kita perhati macam mana? Ilmu kat kita pun dangkal sedangkal itu kan. Teguk kan kita ni. Saya dah sebut tu tentang apa? Tentang mana? Kerana ni ada Quran yang rasa memang dalam WhatsApp apa cukup banyak cerita tentang ada Quran yang nama Al-Imtiaz tu, ada cetakan yang ada surah palsu dalam dia. Boleh sebar masuk Malaysia tentang cetak tulis lawa-lawa. Dan orang Islam ni berapa orang je yang kenal yang tu Quran palsu. Dia kata teruknya, bodohnya kita orang Islam sampai tengah tu. Maksudnya Quran kita pun kita tak kenal mana Quran yang memang original yang kita punya, mana bukan kita punya. Nampak nipih tak kita punya pengetahuan tentang Quran? Quran dengan Quran nipih, dengan Rasul nipih, dengan Allah Ta'ala nipih. Mana iman kita? Mana iman kita? Satu, Islam lah ni makin kukuh ke makin pecah? Makin bersatu? Makin pecah, 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 pecah. Apa masalah dia? Pasal ada benda yang asas betul-betul bab iman ni belum selesai. Satu jadi masalah tu. Baik. Jadi asal saya nak sebut, perhatian sikit dan tu. Saya nak syarah lagi bab Quran tu, surah apa ada, surah apa tak ada, panjang. Cukup saya sebut isyarat itu. Jadi kalau kita orang beriman dan apa kita buat kan? Kita akan buat ni. Kita ambil betul-betul lah mana Quran yang betul-betul 30 juzuk yang 114 surah tu. Mana yang 114 surah tu yang ya, yang bukan? Mana surah-surah tu? Yang kalau nama kita nama Al-Mu'minun ke Al-Mu'minin? Ke Al-Asra ada surah Al-Muslimun? Ada tak? Nak kenai pun payah kan? Kita ni nama pun tak hafal. Panjang sangat saya nak sebut tu. Sekejap saya merepek kat tuan-tuan. Jadi saya nak sebut itu. Kalau kita ada iman, sayang tak kat iman kita? Sayang tak sayang tu bila kita sebut, kalau kita tak pengetahuan, kita tak lepas. Apa kita buat? Pergi carilah. Satu, tambah pula, ada tak tuntutan pergi belajar ilmu? Ada tak? Soal, belajar tak pergi belajar? Kita belajar kalau Quran bukan belajar baca. So, dia ada umum akidah yang kena ambil di situ. Pengetahuan tu. Pula tu, tu kata, kalau nama surah pun tak selesai, macam mana? Kata kita bicara Rasul ni, jangan kata nak detail satu-satu. 25 ni senarai nama pun tak tahu macam mana. Masalah.
Okey. Saya nak buat majlis, satu majlis paksa tuan-tuan suruh hafal 25, bukan juga. Satu, sepatutnya di atas kita punya dasar. Kalau tanya gini, iman tak iman dengan Allah Ta'ala dan Rasul? Okey. Kalau 25 orang ni tak ingat lagi, nak buat macam mana? Bagi ingatlah. Belilah lagu Nasyid Rehan dengan apa ke, pasang ambil ya. Nak bagi ingat 25. Kalau tak ingat pun, CP dah saya sebut tadi. Apa dia? Jangan silap bila ditanya, kita tak boleh menyatakan ya ataupun tidak dengan pasti. Ya. Siap. Jadi atas senarai macam ni 25 tu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus. Ejaan tu sepatutnya tak ada waw. Yunus. Kalau eja Jawi lah ni memang eja gitu. Yunus. Kalau ikut eja Quran, Yunus. Tak ada waw. Tak ada waw. Sebab ejaan Jawi dengan ejaan Arab ni, ejaan Jawi ni sewil. Tambah Jawi lah ni. Ejaan dia sewil. Sewil ni faham tak sewil? Tak betul mengikut kaedah. Dia akan jadi huruf mat banyak sangat. Kalau dengan sebutan Quran. Tambah tulis nama kan. Dulu kalau tulis nama ikut bahasa Quran. Lah ni kalau tulis dengan ejaan Jawi, nama kita jadi tak betul. Abdul Rahman Ain Badal Alif Lam Ra Ha Mim Nun. Lah ni eja macam mana? Ain Ba Dal Waw Lam. Abdul. Ainun Mardiyah. Kalau ikut Arab, Ain Ya Nun. Ainun Mardiyah. Katalah nama perempuan itu. Lah ni kalau Jawi kena tulis macam ni. Ain Ya Nun Wai Nun Wai Nun. Pula dah. Nun Waw Nun. Ainun. Haa, dia kena eja macam tu. Faham ke saya sebut apa ni? Okey, jadi Yunus tu bukan Yunus, tapi Yunus. Okey. Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Okey, saya tak panjangkan ke situ. Cuma kalau tengok lagu Raihan tu, saya ingat saya duduk teliti lagu Raihan tu dengan apa dong ngaji dalam kitab. Kitab kita ni satu. Senarai yang masyhur sebut ulama ikut tertib lagu Raihan tu ikut tertib dia. Memang dia tulis lirik tu pun ambil rojokkan kitab juga tu kan. Saya nyanyi lagi sekali lalu, saya pun buka apa yang mana lagu Rehan pasal dah tua pun dengar. Dulu saya hafal dengan apa gitu je, Adam, Nuh, Hud, Saleh. Apa gitu aja kan. Adam kita ambil dia punya susunan di sini dan tengok lirik dia tak sama lah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, tentu sama, cantik semua. Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli. Ini Shu'aib, Harun, Musa. Ikut tertib, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Tertib, tu ada kitab memang lain-lain. Saya dah sebut lagu Rehan tu, sehingga saya mengaji dengan kitab-kitab lain. Lagu Rehan tu ikut tertib betul. Alhamdulillah. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa sallallahu. Okey, saja nak sebut tentang tertib tu. Macam mana pun tertib ni tunggal langgang pun tak masalah bagi akidah. Nasib baik. Kalau wajib tertib macam mana? Habis kafiah kita tak ada iman dah kita. Wajib kena rearrange balik susunan Nabi Rasul ni. Cuma dalam bab umum Nabi Rasul ni, kita wajib i'tiqad Nabi Rasul ni ialah makhluk mulia. Bila Nabi Rasul mulia, macam mana pun ada perbezaan Nabi Rasul. Saya tak ingat kat sini saya dah sebut belum ada hari tu. Masa kadang-kadang ada tempat-tempat ni kita sebut, rasa macam sana sebut, sini sebut lah. Wallahualam. Kau tuan-tuan respon je lah bagi apa yang saya nak kata ni. Umumnya Nabi Rasul memang kita mulia kan. Tapi ada pelajaran perbezaan Nabi Rasul. Kita biasa dengar. Tapi ada pelajaran kat situ yang kita diajar dengan pendidikan yang silap. Saya tak perasan. Itu saya dah sebut atau tidak.
Ada sebut itu. Datang tak datang itu. Mau balik Mekah. Oh, padan tak datang. Saja kena soalan itu. Ada sebutlah itu Nabi Rasul. Ada? Tak ada lah. Hari itu memang asasnya kita sebut mengenai Nur Muhammad kan. Muhammad ni seabdul abdul makhluk. Wajib intikot kata azali lagi Allah Ta'ala memang sebenarnya nak zahirkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni kita wajib intikot mulia dia azali lagi. Bukan bila dia jadi Nabi Rasul baru, baru jadi mulia. Tak. Satu kita muliakan hari lahir dia. Bahkan sebelum dia lahir pun, sejak zaman Nabi Adam lagi, Nabi Adam dah kenal Nabi Muhammad SAW dan dia tahu Allah Ta'ala takkan cipta dia melainkan kerana nak zahirkan Nabi Muhammad SAW melalui zuriat dia. Oh. Ni akidah kita kat Nabi Muhammad ni. Satu salah kalau ada orang kata Nabi Muhammad ni dia mulia bila dia jadi Nabi Rasul aja. Sebelum jadi Nabi Rasul ni dia orang kapur, eh? Mat kapur. Eh? Ataupun saya sambutlah Nabi Muhammad ni hari lahir dia. Pasal hari lahir dia ni macam kita ikut perangai orang Yahudi, Nasrani. Nasrani lahir, sambut lahir Nabi Isa, kita sambut lahir Nabi Muhammad. Tak betul ayat tu. Tak betul tu. Sekiranya dah berfikir macam tu, salah. Yang salah kat Nabi Isa ni bukan masalah sambut hari lahir dia. Nabi Isa ni salah ni bila ni dianggap dia ni sebagai anak Tuhan. Itu masalah tu. Kalau Nabi Muhammad ni, kalau Nabi Muhammad ni dianggap Tuhan, salah tu. Tapi kalau Nabi Muhammad ni kita memang kata dia adalah manusia, dia ialah Nabi Rasul, dia ialah makhluk, kita tak kata dia Tuhan. Kita tak intikad dia dia Tuhan. Dia bukan anak Tuhan, dia bukan Tuhan, dia bukan jelmaan Tuhan, subhanallah. Dia ialah makhluk, seafdal-afdal makhluk. Dia atas istilah yang dipakai, dia ialah kekasih Allah. Pasal apa kekasih Allah? Pasal rahmat paling besar Allah Ta'ala beri ke dia. Yang Allah Ta'ala tak jadikan alam ni melainkan kerana dia. Masuk kerana dia tu kerana nak zahirkan dia. Pasal dia adalah seafdal-afdal makhluk. Ulama kita sebut khasnya dalam matan jarah dia kata macam ni. Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyuna. Seafdal-afdal makhluk ni kalau soal je, afdal makhluk paling afdal siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya kita sebut bab tu. Jadi nak sebut asal ni yang seterusnya adalah perbezaan Nabi Rasul. Dulu belajar macam mana Nabi Rasul? Apa beza dia? Dulu tak dulu? Dengan Tuhan Islam. Periksa SPM ambil tak? Apa beza Nabi Rasul? Nabi dapat wahyu, Rasul dapat wahyu. Tapi Nabi macam mana? Nabi dia beramal untuk diri dia saja. Nabi tak menyampai. Itu masalah. Situ masalah dia. Pelajaran kita belajar tu kan, di situ masalah dia. Tak mana? Tak Nabi, tak menyampai. Kita wajib belajar dalam akidah ni, siddiq, amanah, tabligh, matanah ni, ni ialah sifat Nabi dan Rasul. Siapa kata Nabi tak menyampai, salah. Pasal, dengar, saya dengan Nabi siapa mulia? Jangan silap jawab tu, tampak ni. Nabi lah, saya menyampai lah. Buat tablet pun tablet kan. Dia orang tu Nabi Rasul ke? Okey. Kalau orang awam membuat tablet tu pun, buat tablet pun kalau yang berilmu, berilmu lah. Ada juga yang jahil berdengung ni yang baru nak mengaji ni, baru nak dapat hidayat ni pun ada juga kan. Macam orang kita lah. Ada juga yang baru nak dapat hidayat, ada yang memang dah dapat hidayat, ada yang jadi sebab hidayat. Boleh faham ke apa kan? Puak-puak yang baru dapat hidayat tu pun tablet juga lah. Takkan puak-puak tu tabligh, Nabi tak tabligh? Boleh? Ini saya sebut dengan kaedah berfikir je. Bahkan memang kaedah ahli sunnah wal jamaah. Nabi Rasul ni wajib itikad. Mereka ni siddiq, amanah, tabligh, khatanah. Kalau kata Nabi ni tak menyampai sama sekali, salah akidah, wajib syahadah lain. Maksud apa? Salah. Kerana menafikan sifat tabligh kepada Nabi. Baik. Jadi kalau itu apa perbezaan Nabi Rasul? Yang ni. Kena belajar semula tuan-tuan ni. Pasal saya punya pengalaman belajar khasnya sekolah kebangsaan lah. Kalau ngaji pondok ni, ngaji tok guru betul-betul, ngada kitab betul-betul, okey betul. Mesti tak silapnya. Tapi bila mengaji atas dasar kebangsaan je, tak jumpa betul-betul tok guru yang ajar apakah yang kita kena faham dan itikad pada Nabi Rasul ni,
Mesti faham Nabi ni mesti silap. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try nak tanya siapa-siapa je. Saya dah tanya tuan-tuan pun. Betul? Tuan-tuan memang faham Nabi tak menyampai, betul? Daripada dulu sampai sekarang, set dalam kepala macam mana? Nabi tak tabligh, Nabi tak menyampai, betul? Nabi terima wahyu untuk diri dia. Tapi dia tak menyampai. Sampai ada yang kata macam ni, Nabi ni macam mana? Duduk dalam gua, duduk dalam hutan. Apa tu? Beramal untuk diri dia sendiri je. Pasal dah tak tabligh. Macam tu lah. Subhanallah. Salah weh. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah ni adalah sifat Nabi Rasul. Bahkan kat kita pun disuruh tabligh. Okey. Cuma kita tak dapat wahyu. Baik. Jadi Nabi ni macam mana? Nabi ni menyebabkan jadi Nabi mesti wahyu. Satu. Dan perbezaan Nabi Rasul tahu mana? Nabi ni dan Rasul ni dua-dua dapat wahyu. Cuma Nabi ni dia ada wahyu yang bila dia dapat, kalau ada syariat pun yang sampai kepada dia, dia tak bawa syariat baru yang dia kena sampaikan kepada umat dia. Ni Nabi. Syariat baru. Syariat faham. Pasal istilah yang disebut oleh ulama kita, dalam ajaran Islam ni dia ada istilah akidah dan syariat. Boleh? Akidah ni dia bab itikad. Bab itikad ni semua Nabi Rasul sama. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tak ada beza sikit pun. Bab malaikat, bab kitab. Kalau ada Nabi Rasul yang ada kitab, bab malaikat, bab qada qadar, bab hari kiamat. Yang ni tak ada beza sikit pun. Yang beza mana syariat? Nabi Adam lain, Nabi Idris lain, Nabi Nuh lain. Yang menyebabkan jadi Rasul tu pasal apa? Pasal mereka ni membawa syariat baru. Mana-mana yang bawa syariat baru? Syariat baru tu dengan mana? Ada hukum hakam yang dulu tak ada, sekarang ada. Tu syariat baru. Dan dia kena sampaikan syariat tu kepada umat dia. Dan diguna pakai untuk dia dan umat dia. Yang ni jadi Rasul. Syariat baru juga. Jadi asal mana dulu tak ada, sekarang ada hukum tu. Ataupun dulu hukum lain, sekarang hukum lain. Ni pun nama dia syariat baru juga. Ataupun dulu ada hukum, sekarang dimansuhkan langsung hukum tu. Ni pun nama baru juga. Jadi kalau dia dapat syariat baru ni, memansuhkan hak dulu, tukar dengan yang lain, ataupun dulu tak ada, ni baru datang hukum ni, yang ni Rasul. Dan dia kena sampaikan hukum tu pada dia dan pada umat dia. Ni Rasul. Ni Rasul. Kalau Nabi, dia dapat wahyu. Kalau ada syariat pun yang kat dia, tapi dia tak perlu menyampaikan syariat baru melalui dia untuk dia beritahu yang ni hukum yang baru. Orang Ta'ala perintahkan yang sama ada dulu tak ada, sekarang ni, ni hukum baru ni dengan istilah tadi. Ataupun memansuhkan hukum dulu, ataupun dulu ada hukum ni, sekarang hukum tu dah dibatalkan sama sekali. Cancel langsung. Tak ada lah pakai hukum tu. Nabi tak ada hukum ni. Jadi Nabi ni macam mana? Dia dapat wahyu. Apa Rasul ataupun siapa Rasul yang sebelum dia ataupun sezaman dengan dia, apa yang telah disampaikan oleh Rasul tersebut, dia support aja. Dia kata ikut tu Rasulullah. Macam aku Rasulullah, aku ialah Nabi Allah, dia pun adalah Nabi Allah juga. Dia pun tu usaha Allah Ta'ala. Bila dia nak Rasul tu sampai syariat, yang tu syariat Rasul. Dia bila dia tak ada syariat yang dia kena sampai, dia tak akan sampai syariat baru melalui dia. Tapi mana Rasul yang sepatutnya kena beriman, dia tabligh, dia dakwah, aku ni hamba kena beriman, dia tu pun hamba kena beriman. Pasal dia ialah Rasulullah. Contoh mudah kalau saya sebut ni, yang pada satu zaman tu ada Rasul ramai dan ada Nabi ramai. Khasnya zaman Nabi Musa. Bersama dengan dia Nabi Harun. Apa maksud Nabi Musa ni Nabi Rasul? Nabi Musa kan Nabi lagi Rasul. Harun pun Nabi lagi Rasul. Zaman dia juga ada Nabi yang kita maksud dengan Nabi Khidir. Kenapa Nabi Khidir jadi Nabi? Kenapa Nabi Musa jadi Rasul?
Kenapa Nabi Harun jadi rasul? Kerana melalui Nabi Musa ada wahyu yang dia dapat hukum syariat, dia kena sampaikan syariat itu pada umat dia. Nabi Harun pun ada syariat yang melalui dia, dia kena sampaikan syariat baru itu pada umat dia. Itu Nabi Harun. Nabi Musa. Nabi Khidir. Memang Nabi. Pasal apa dia Nabi? Tak ada syariat baru yang melalui dia, dia kena cerita ni hukum hakam ni hangpa kena ikut. Tak ada. Tak ada. Apa satu dia Nabi? Walaupun dia Nabi, Nabi Musa belajar dengan dia. Belajar, kalau ikut siapa lagi pangkat tinggi? Nabi Musa ke Nabi Khidir? Jangan silap jawab. Kenapa? Pasal dia Rasul, yang ni Nabi. Tapi taklah semestinya bila tu nak syarah tu banyak. Tapi nak kena faham, tertib memang Nabi Musa lebih. Pasal dia Rasul. Bahkan dia ulul azmi. Nabi Khidir bukan Rasul pun. Nabi saja. Nisbah dia pergi belajar dekat Nabi Khidir, tak ada masalah tu. Belajar buka pula, bukan belajar syariat. Belajar bab-bab akidah, bab itiqadat. Bab-bab ilmu laduni, bab ilmu bab ketuhanan, bukan belajar syariat. Syariat mesti ikut Nabi Musa. Pasal apa? Nabi Musa Rasul. Jadi mesti ikut perjalanan syariat. Nasyarah tu pun panjang, cukup saya sebut. Itu asal saya nak bicara tentang ataupun mengenai perbezaan Nabi dengan Rasul tu. Jadi selagi tak ada syariat baru untuk disampaikan dan dia tak sampaikan, tak ada apa-apa sampai ke sudah, atas istilah ulama ahli sunnah wal jamaah kita dengan bahas istilah Nabi Rasul ni, yang itulah Nabi. Tapi mesti terima wahyu lah. Tak terima wahyu, tak adalah jadi Nabi. Tapi dia tidak menerima syariat baru. Okey. Jadi kalau gitu Nabi ni macam mana? Kalau ada Rasul sebelum tu, dia dapat wahyu, dia Nabi ialah. Dia tak ada syariat baru yang dibawa. Kalau ada syariat baru, memansuhkan syariat lama, sama ada dengan datang kitab ataupun tak datang kitab, ataupun didatangkan dengan suhuf, maka yang ni adalah, kalau datang dengan kitab ataupun tak ada kitab, ataupun tak ada apa-apa kitab tapi ada syariat baru, ni Rasul. Yang ni Rasul. Kalau tak ada apa syariat baru, itu adalah Nabi. Boleh? Faham? Jadi macam mana nak cakap perbezaan Nabi Rasul? Atas tarikh macam ni, Nabi Rasul ni umumnya mereka ni adalah Zakarun min Bani Adam, orang lelaki daripada anak Adam, yang uhiya ilaihi, dia yang diwahyukan kepada dia. Lepas tu bisyar'in, mereka ni diwahyukan dengan syariat. Sekiranya disuruh sampaikan syariat baru, disuruh sampaikan syariat tu Rasul. Kalau ada diwahyukan syariat, tapi syariat tu tak diperintahkan untuk disampaikan pada umat dia, tu Nabi. Perkataan syariat diwahyukan tu, benda ada syariat, tentu yang tak disyarah dengan betul tu. Selalunya dia faham, Nabi Rasul ni manusia daripada anak Adam yang lelaki, dia beri wahyu pada dia. Diberi wahyu apa? Diberi wahyu dengan syariat. Yang tu yang perkataan tertinggal tu. Diberi wahyu dengan syariat, kalau Rasul diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Akidah mesti memang sama. Allah SWT sama. Kalau Nabi macam mana? Nabi adalah manusia daripada anak Adam yang lelaki, yang dia ni terima wahyu, diwahyukan dengan syariat. Tapi syariat tu tak diperintahkan untuk sampai. Syariat tu yang tak kena sampai. Bukan tak dakwah. Bukan tak menyampai. Di situ kesilapan nak beri takrif. Dan kesilapan ni tuan-tuan bukan saja berlaku kalangan orang awam, hatta ustaz-ustaz yang hanya mengaji sekolah kebangsaan. Kalau dia mengaji sekolah pondok pun, dia mengaji sekolah pondok sekerat tiang. Faham tak? Sekerat tiang. Ngaji tak habis. Ngaji celup. Ngaji celup, jadi zulia tuan-tuan bukan mai. Faham? Tak faham tanya lain. Bukan nak ilah zulia ni. Jadi maksudnya ngaji tak habis, faham tu tak apa betul lah, asyik bila. Satu saya kata tadi, tak jaya tu tak test tengok. Jangan kata orang awam. Ustaz pun kalau tanya apa beza Nabi dengan Rasul, ustaz. Ustaz walaupun kadang-kadang popular jadi PU kali pun. Tengok dia jawab macam mana. Rasul ni menyampai, Nabi tak menyampai.
Mesti dia punya key point dia ambil situ. Kalau ikut salah, Nabi menyampaikan, Rasul menyampaikan. Jadi tak sampai mana? Mereka tidak ada syariat baru yang disampaikan. Ha, syariat baru ni. Yang ni yang tak ramai orang faham, yang reti nak cerita, di mana perbezaan Nabi dengan Rasul. Satu, kalau tengok pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Awal-awal terima wahyu dia belum Rasul lagi. Ni kita bicara atas istilah Rasul dengan Nabi . Pasal bagi kaedah kita belajar tauhid, ada istilah Nabi Rasul, Rasul lain, Nabi lain. Dan tak jadi Rasul, melainkan ada syariah baru yang disampaikan, yang dia kena sampaikan kepada orang lain. Okey. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, khasnya bila dia terima wahyu, Iqra dan seterusnya apa-apa ayat Quran selepas tu, sebelum menerima sembahyang fardu 5 waktu, dia masih berpangkat Nabi, belum Rasul. Atau istilah. Pasal apa? Solat 5 waktu ni adalah satu-satunya syariat pertama yang dia terima, yang jadi rukun Islam yang kedua. Dan sembahyang apa? Beri bersyahadah la ilaha illallah. Lepas tu, didirikan solat. Bayang puasa zakat haji. Solat puasa zakat haji apa tu? Solat syariat pertama. Yang ni lah membezakan syariat dengan, kalau Nabi Muhammad SAW yang dekat dengan dia, bukan dekat dengan zaman Nabi Isa. Tapi Nabi Isa bukan untuk seluruh umat. Dia hanya khas untuk Bani Israel saja. Nabi kita Muhammad SAW, dia untuk seluruh alam. Dan dia daripada keturunan Arab, Nabi yang dekat dengan dia, yang dia ni istilahnya mengikut Nabi dan Rasul sebelum dia, dia tak ikut Nabi Isa, tak ikut Nabi Musa. Dekat dengan dia sekali adalah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Jadi, apa syariat yang ada kat dia sebelum datang sembahyang fardu 5 waktu adalah mengikut syariat Nabi Ibrahim. Itu istilah yang dipakai. Walaupun dekat sekali dengan dia, Nabi Ismail lah. Quran kata macam mana? Summa wahayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Dalil Al-Quran tu nak menunjukkan Rasulullah diperintahkan syariat ni sebelum datang solat, ikut syariat Nabi Ibrahim. Masih Nabi, belum Rasul, mengikut istilah tak kita bicara apa ni. Jadi bila dia jadi Rasul? Bila dia terima syariat baru? Bila syariat baru tu dia terima? Bila terima sembahyang 5 waktu? Bila sembahyang 5 waktu dia terima, barulah dia jadi Rasul. Dan Rasul, syariat tu diperintahkan untuk sampai ke umat. Wajib atas dia, wajib atas umat. Yang ni lah tak waktu dia jadi Rasul, mengikut istilah siapa Nabi, siapa Rasul. Boleh? Faham? Berti tak? Tentu dulu. Ada soalan? Kasa poker hari ni, tahun 25 tu tak susah mana rasanya. Yang sewil lagi betul ni, sepanjang saya duduk mengaji, duduk mengajar, duduk tengok, duduk sedikit buat analisa sikit dalam masyarakat, kesilapan banyak dalam masyarakat kita, Nabi Rasul dari segi definasi. Pula tu masalah tak mana? Dia rosak akidah di sudut tak mana? Menafikan Rasul ni, Nabi ni menyampai. Ni masalah ni. Bahkan ada orang, dia syarah begini, dengar. Selalu yang syarah macam ni buat tabligh. Buat tabligh tu bagus. Tapi syarah bab ni salah. Dia kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Kerja kita apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Okey. Ayat Quran tu tak ada masalah apa. Tapi dia syarah macam ni. Tuan-tuan, kita ni buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kita buat kerja Rasul. Nabi pun tak buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Tentu masalah dia. Nabi pun tak buat amar ma'ruf nahi munkar. Kita ni jadi sebaik-baik umat, kita buat kerja Rasul. Nabi pun tak buat kerja tu. Boleh tak? Kalau ada keluar ayat macam ni, sah pahaman akidah dia salah. Maksud apa? Dia kata Nabi Rasul macam mana? Nabi. Nabi apa? Nabi ni tak menyampai. Nabi ni tak dakwah. Nabi ni tak amar ma'ruf nahi munkar. Weh, biar benar. Nabi ni siang malam kerja dia amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf yang disuruh apa?
La ilaha illallah. Mungkar dia apa? La tu syiriku billah. Itulah paling besar mungkar dia. Mungkar paling besar bab akidah lah. Dia nak amat baru naik mungkar tak? Ha, amat baru naik mungkar. Macam mana boleh kata Nabi Rasul ni tak buat dakwah, tak amat baru naik mungkar? Ya benar. Apa masalah ni? Punca dia tak ada lain. Melainkan dia tak faham dia, Nabi tak menyampai. Sini yang masalah dia. Kalau tak pernah syarah gitu, tak ada masalah. Macam mana pun kalau tak pernah syarah, apa dalam itikad sekarang? Dua itikad bila tanya, bila muntah kan? Ha, tanya. Beza tak? Nabi Rasul macam mana? Sebut. Sebut. Ha, Nabi tak menyampai. Ha? Ha. Kena mengaji lain lah. So, saya kata kat tuan-tuan, bukan tujuan kita nak pelekeh korang. Tapi di atas kita nak buat research. Betul tak saya cakap ni? Pasal saya research lah. Kan? Saya research pun tak adalah nak sebut angka berapa orang yang saya dah minta tanya respon dah berapa kan. Tapi setakat tu tengok, itulah hatta ustaz. Tak percaya, tuan-tuan tak payah tanyalah orang-orang ni. Banyak yang tak kerti apa. Pergi tanya ustaz yang main macam ni. Duduk sebelah makan ni ke, sembang ke apa. Ustaz ada muskil sikit nak tanya. Tak payah ambil masa. 5 minit boleh ustaz? Boleh. Apa beza Nabi dengan Rasul ustaz? Tuan-tuan tanya ustaz, jangan tanya hak butak lah. Tanya ustaz. Kalau dia kata Nabi tak menyampai, Rasul menyampai, betul ke ustaz? Tanya. Nabi tak menyampai. Ustaz pun menyampai. Takkan ustaz lagi mulia daripada Nabi? Kalau dia kata, memanglah. Kita buat kerja yang mulia. Nabi pun tak buat kerja tu. Out. Untuk nak buat apa? Betul lah dia. Dia kata, awak ambil mana? Belajar kat mana? Belajar. Sebut nama saya. Tak ada masalah. Saya nak sebut kitab lagi. Tuan-tuan bukan kenal kitab. Kalau dia tak buat hati, dia jumpa saya. Sajalah nak sebut gitu kan. Nak kata pasal benda ni tuan-tuan, kalau kita belajar, kita ulama terang bab ni. Semua kita tu lah belajar dengan pelajar sekolah kebangsaan je, tak mengandap guru betul. Memang dapat pelajaran kebangsaan. Umumnya memang pelajaran je ni semua ustaz kebangsaan. Kalau ustaz yang memang betul-betul duduk pondok, tak pernah sekolah kebangsaan ataupun sekolah kebangsaan lepas tu duduk pondok tu ngaji betul-betul yang penuh tiang. Okey. Kalau sekat tiang, sivil juga. Itu saya sebut ustaz. Ustazah macam ni? Sama juga. Saya jumpa ustazah mana-mana. Tuan-tuan nak jumpa terutama sekali ustaz sekolah kebangsaan. Tuan-tuan tanya ni. Mesti fahaman ni tu. Tambah pula. Sijil dia memang sijil kebangsaan saja. Kalau hatta pergi luar negeri pun tuan-tuan. Tapi kalau dulu dia pendidikan kebangsaan. Memang itulah jawapan dia. Rasul menyampai, Nabi tak menyampai. Jawapan yang sama. Dengar saya sebut. Saya tanya dah. Saya pengalaman dah. Satu saya cerita gitu. Apa yang saya nak sebut ni? Soalan kalau ada sekitar tu. Faham tak? Pasal ada satu perkara lagi saya nak sebut mengenai Nabi Rasul ni. Ada? Ya. Surah Yasin ustaz. Ya. Nabi yang kedua untuk ada yang kena bunuh. Ya. Ha. So dari segi dakwah mereka tu, dakwah lah tu. Wa arsalna ilaihimu thnaini fakazzabuhuma. Ha tu. Tu cerita Nabi tu. Di bandar Antakiyah kan. Nabi Rasul. Nabi tapi yang tu Rasul. Rasul. Nabi dan Rasul tu. Cuma Rasul tu macam mana pun atas tanya surah Yasin tu. Tapi seingat saya yang tu Rasul bukan Nabi. Cuma Rasul tu Nabi apa-apa yang tu tak termasuk dalam nombor 25 tu. Wa arsalna ilaihimus daini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalis. Kata Allah Ta'ala. Asalnya hantar dua orang Nabi, Rasul. Memang kerja mereka dakwah dan ajar syariat. Macam mana? Mereka dusta tau. Allah Ta'ala bagi datang. Rasul yang ketiga pula. Lepas tu apa dia buat? Bunuh habis semua. Ini Bani Israel ni. Jadi atas cerita tu, itu Rasul. Cuma kalau atas nak tanya, sebut ke Quran. Nak kata dalil Nabi ni menyampai macam mana? Tengok. Sekali lalu ayat Quran. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyin. Umat manusia ni asalnya satu. Maksudnya apa? Asal daripada Nabi Adam. Satu je umat dia. Buat tu bila Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul kan berkembang kan. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyin. Kemudian Allah Ta'ala hantar nabi-nabi. Ayat Quran tu jawab apa? Faba'athallahu an-nabiyyin. Apa kerja nabiyyin? Mubashirin wa munzirin. Kerja Nabi ni, mubashirin wa munzirin. Pernah dengar? Bahasa mudah kita, bahasa Melayu dah pakai pun. Apa dia? Kerja Nabi ni apa?
Bashir dan Nadir. Apa Bashir? Menceritakan khabar gembira. Beriman, ini orang Muslim, mukmin, kan? Engkar, ni kafir, musyrik. Boleh? Mubashirin, munzirin beri khabar menakutkan. Akibat ni, khulud bin nar. Sekejap apa? Nabiyyin. Ha, Quran sebut dengan Nabiyyin. Nabiyyin ni apa? Hal mubashirin wa munzirin. Menyampai tak? Okey, cukup. Aduh. Untuk menunjukkan, memang nas Quran sebut. Nabi ni menyampai. Nak fokus itu ya? Kalau atas soalan itu untuk menunjukkan bahawasanya, kisah dalam Yasin tu, dari segi menyampai ada yang dusta apa kan? Ayat Quran ni lebih jelas untuk menunjukkan nas Quran sendiri terang-terang menunjukkan Nabi adalah menyampai. Kalau disebut kitab apa bahan ulama, apa rumusan tu memang jelas ha. Cuma atas nak sebut nas bahan mentah. Okey, saya jawab soalan. Lain. Baik, kalau tak ada soalan tu sikit gini, kadang ada orang soal di atas perbezaan Nabi Rasul tu. Tak mana? Kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia datang jadi Nabi, kata dia qulu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kamu kata la ilaha illallah, aku ni adalah Rasulullah. Dia kata apa? Rasulullah. Ke dia kata Nabi Allah? Masa tu dia Rasul ke Nabi? Berdasarkan apa saya sebut tadi? Nabi. Dia kata Rasulullah ke Nabi Allah? Rasulullah. Itu macam mana? Ke dia dah Rasul awal-awal lagi? Tadi saya kata dia Rasul bila terima semayang waktu. Kita dengar Rasulullah ni bila dia dakwah. Bila dia dapat wahyu je, dia kata la ilaha illallah anni Rasulullah. Dia kata anni Nabiullah. Ha, kan Rasul dah. Macam mana? Persoalan tu. Kena faham juga kan? Satu saya kata tadi dah selesai tu. Okey, bagi selesai pula ni kalau ada orang tak faham. Ada orang menafikan apa yang kita dah sebut mengenai perbezaan antara Nabi dan Rasul tu. Memang kalau ikut si istilah Nabi. Cuma di situ dipakai Rasulullah siapa? Pasal semua Nabi, dia tak mengaku ana Nabi Allah. Dia kata ana Rasulullah. Jadi Rasulullah yang dipakai untuk mengaku bahawasanya la ilaha illallah, aku ni ialah Rasulullah. Yang tu adalah penggunaan Rasul dengan makna lughawi, bukan makna istilahi. Kita bicara Nabi Rasul ni, Nabi Rasul yang ulama bahas mengikut definasi istilah, bukan definasi lughah. Boleh? Kalau lughah, Nabi pun Rasul. Boleh? Faham saya cakap apa? Satu, Rasulullah walaupun walaupun terima wahyu, tak ada apa syariat pun. Semua Nabi-Nabi terima je wahyu, dia nak bagi tahu, kata aku dapat wahyu, aku ni adalah Rasulullah. Dia tak kata aku ni Nabi Allah. Dia kan kata Rasulullah. Kenapa dia kata dia Rasul? Pasal Rasul di situ dengan mana? Rasul bahasa dengan mana? Penyampai. Pasal antara Rasul dengan Nabi ni, asal bahasa Rasul dengan Nabi sama. Nabi dengan mana pembawa berita, Rasul dengan mana utusan. Pembawa berita pun utusan Allah Ta'ala. Nama Rasul pun utusan Allah Ta'ala juga. Okey? Okey? Faham? Jadi Rasul di situ dengan mana? Rasul Lughawi. Bukan Rasul istilahi. Kita bahas Nabi Rasul ni. Nabi Rasul apa? Nabi Rasul istilahi. Dengan istilah, dengan definasi. Ha, satu, Rasulullah dia kata awal-awal terima wahyu, dia kata aku Rasulullah, tak ada masalah hal itu. Yang tu bukan menafikan apa kita duk bicara antara definasi Nabi dan Rasul. Okey, boleh? Sedikit pembuktian juga dari segi istimal yang kita pakai. Nabi Muhammad, kita panggil Nabi Muhammad ke Rasul Muhammad? Jawab. Bukan Rasul ke? Jawab. Kenapa down standard kan dia jadi Nabi pula, sedangkan dia Nabi lagi Rasul. Sepatutnya bukan Nabi Muhammad lah, Rasul Muhammad lah. Ha, jawab. Jawapan sama je tadi. Apa? Macam mana jawab? Lughah. Ha, okey. Nabi dalam bab lughah. Nabi dalam bab lughah, penyampai. Pembawa berita. Menafikan Rasul pada dia ke? Tak. Ha. Jadi di atas istilah lughah, Nabi Rasul sama mana?
Jadi yang kita sebut tadi, perbezaan dari segi istilah. Ha, memang istilah kita dalam tauhid, Nabi Rasul berbeza. Ha, perbezaan itulah yang kena faham. Jadi dia tak bahas istilah macam ni. Beza Nabi Rasul. Ha, di sini memang beza Nabi Rasul. Adapun lughah, Nabi Rasul sama. Satu Rasulullah. Walaupun mana-mana Nabi, bahkan mana-mana Nabi, mula-mula terima wahyu, dia kata apa? Anni Rasulullah. Khas kita sebut Nabi Muhammad. Walaupun memang Rasul, seabdul-abdul makhluk, kita kata Nabi Muhammad. Sedangkan sepatutnya Rasul Muhammad lah. Tapi tak ada orang sebut Rasul Muhammad. Hatta Arab kan, saya jumpa beberapa Arab, saya buat apa, mereka tak kata Rasul Muhammad. Tak. Dia kata apa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia guna Nabi juga. Pasal apa? Nabi lughawi. Bukan Nabi istilahi. Kita duk bahas Nabi Rasul tadi, Nabi istilahi. Nabi istilahi adalah orang yang terima wahyu, yang dia tak ada syariat baru untuk menyembah. Itu ialah Nabi. Ha, jadi bagi faham elok-elok antara beza lughawi makna dengan istilahi makna. Maksudnya makna dari segi bahasa, makna dari segi istilah. Ha, yang ni yang kata kita mengaji tuan, yang ni yang nak dengar, ni yang kena duduk serius majlis ilmu. Walaupun kita baca sikit aje, walaupun cakap Melayu kan, walaupun kita jawi je, tapi ada pembahasan penting tak? Kena ambil tak? Pula tu nak repair lah tu kalau ada salah akidah tu. Salah pula bukan salah sikit kan. Yang ni kalau salah kan, out. Out tu pasal apa? Khasnya apabila mempelekehkan Nabi ni tak menyambat. Habis. Kita lagi mulia daripada Nabi. Out. Ha, yang tu masalah. Pasal umum kita intikad ni, Nabi Rasul ni umum Nabi. Walaupun segendah-gendah mantabat Nabi, tapi dia Nabi, dapat wahyu. Atas Nabi Rasul, mereka ni mesti maksum. Mereka mesti lebih mulia daripada kita. Hatta lebih mulia daripada para sahabat. Pasal apa? Umum Nabi Rasul mesti mulia daripada umum manusia. Manusia awam tak dapat wahyu ni, bandingkan Nabi. Walaupun segendah-gendah mantabat Nabi, mesti mereka lebih mulia daripada orang awam manusia. Yang tu jangan salah akidah. Salah tertib tu dia bahaya dalam bab akidah. Dia bahaya dia paling besar atas mana? Apabila memperlekehkan Nabi ini. Nabi tak menyampai tau. Kita pun menyampai. Apatah lagi ada pernyataan khas sebut. Kita dah buat kerja Rasul. Ha. Nabi pun tak buat kerja ni. Ha. Situ masalah besar. Situ memang masalah besar. Yang ni yang kata akidah ni dia kena detail. Terang, jelas. Satu persatu. Dan kita mesti ada hati kita pada Nabi dan Rasul. Khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang tu kot rasanya yang saya nak sebut belakang ni, setelah kita faham Nabi Rasul tu, untuk balik kepada masalah kenapa Nabi Muhammad ni kita sebut Nabi Muhammad tak kata Rasul Muhammad. Dan Rasulullah ni waktu terima wahyu awal-awal pun dia dah kata ana Rasulullah. Okey, yang tu lughawi mana? Kita bahas tadi istilahi mana? Insya-Allah banyak umur nanti kita sambung. Dan wajib kita intikad Nabi Muhammad itu kesudahan Nabi-Nabi. Kita pun guna bahasa Nabi-Nabi. Kan? Dia tak kata kesudahan Rasul-Rasul. Ini bahasa kita. Dia kata yang ni istilah, lughawi mana? Bukan istilahi mana? InsyaAllah kita sambung situ. Soal kalau ada. Faham kan? Jadi kan banyak saya dengar tidak Allah jadikan apa, dunia ni sebab akan nak jadikan nak ada Nabi Muhammad. Ya. Yeah. Jadi ada ke Allah dia terpaksa buat benda tu? Oh. Bahasa paksa tu tidak maksud ayat tu. Yang ni yang kata bahasa ni kadang-kadang bila disusun tak diolah dengan betul, dia akan memahamkan Allah Taala ni dengan Nabi Muhammad seolah-olah macam Nabi Muhammad lagi hebat. Ya Allah Ta'ala terpaksa buat dia. Kalau ayat macam tu salah. Ayat yang sepatutnya kena kata Allah ni dia ilah, hak dia nak buat tak buat siapa. Bahkan di atas kita intikal Allah Ta'ala sempurna, ilmu dia azali kan? Maksudnya ilmu dia bukan dia mula-mula jahil, dia pun kosong blank. Lepas tu dia pun buat perisian sikit-sikit, lebih kurang tu ikut bahasa moden sikit, untuk menyempurnakan ilmu dia. Buat software macam ni, contohlah kan. Hardware macam ni, underwear dia macam ni. Untuk membuat pengisian pada ilmu dia, subhanallah. Allah Ta'ala ilmu dia macam mana? Kamil azali lagi, siap, sedia. Ilmu dia bukan kasab. Ilmu dia bukan diusahakan. Begitu juga kehendak dia pun, azali lagi. Baik. Allah Ta'ala sedia dia. Sebelum dia buat makhluk, memang makhluk tak ada.
Bila mula penciptaan yang tu tak ada soal, tahu pun tak guna juga. Okey. Walaupun dalam keadaan Allah Ta'ala dia tak buat makhluk lagi, kena faham bahawasanya memang dah Allah Ta'ala ni di atas ilmu dia yang azali, di atas kehendak dia yang azali. Makhluk yang paling mulia dia nak buat adalah Nabi Muhammad SAW. Ha, yang tu lah, ayat tu yang kena pergi betul tu. Ya Allah Ta'ala, matlamat dia jadi makhluk ni adalah untuk menzahirkan Nabi Muhammad SAW ni. Okey. Bila dia nak zahirkan Nabi Muhammad SAW ni, ha, yang tu yang datang bahasa tu, Allah Ta'ala takkan cipta langit bumi ni melainkan kerana nak menzahirkan Nabi Muhammad. Kalau buat Nabi Muhammad seorang je, siapa kenal Allah Ta'ala? Nabi Muhammad seorang je. Tapi Allah Ta'ala bukan maksud penciptaan dia hanya satu saja. Tapi ni yang kita dah tengok segala urusan dia dan pentadbiran dia menjadikan seluruh pentadbiran langit bumi ni semata-mata untuk menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW ni azali lagi. Sekarang ni pun kita kena i'tiqad mati nanti di mahsyar, kumpul nanti semua makhluk, makhluk yang pertama sekali yang boleh mohon pada Allah Ta'ala untuk memulakan hisab siapa? Muhammad SAW. Ha, yang itulah maksud kataan yang kalau ada orang guna ungkapan yang tu, Allah Ta'ala, saya tak tahu orang lain cakap macam mana. Kadang-kadang cara olah bahasa dia tu mungkin tak cantik sikit. Seolah-olah kata dia, Allah Ta'ala, dia memang nak, memang dia nak jadikan Nabi Muhammad. Langit bumi pun dia tak akan buat melainkan kerana Nabi Muhammad. Jadi seolah-olahnya macam, terpaksa buat langit bumi ni untuk menjadikan Nabi Muhammad. Ayat dia bukan macam tu. Ayat dia macam ni. Allah Ta'ala memang maksud dan zahirkan Nabi Muhammad. Saya mengaji Tok Guru guna bahasa ini. Hatta kita ni, kita boleh jadi ke siapa? Kita ni adalah kerana sedekah Nabi Muhammad SAW. Apa maksud sedekah Nabi Muhammad? Kalau Allah Ta'ala tak jadikan Nabi Muhammad, dosa beranganlah kita dia. Tapi kita ada tak? Ada kita ni, pasal apa? Di atas punca Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam pun, pasal apa ada Nabi Adam? Dia tak maksud untuk melahirkan daripada keturunan Adam ni Nabi Muhammad SAW. Walaupun keturunan Nabi Adam tu melahirkan Nabi Muhammad, makhluk paling mulia sekali siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang ni yang istilah kita Ahli Sunnah Wal Jemaah. Memang Ahli Sunnah Wal Jemaah ada istilah Nur Muhammad. Apa maksud Nur Muhammad ni? Yang Nabi Muhammad SAW sebelum dia, sebelum Allah Ta'ala zahirkan alam ni, sebelum buat alam ni, Nabi Muhammad dah sabit belum kat ilmu Allah Ta'ala? Dah sabit belum dalam kehendak Allah Ta'ala? Satu syahadah ulama-ulama kita, dia apa nak menunjukkan sebelum jadi alam ni, La ilaha illallah atas fahaman ni. Ingat? Disebut La ilaha illallah tu macam ni. La mashhuda illallahu Muhammad ilmullah. Nabi Muhammad pada masa tu dalam ilmu Allah Ta'ala lagi. Dan la mashhuda illallah. Tak ada yang disaksikan, yang memang ada pada masa tu. Hanya Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad tu, kan dia makhluk juga kan? Makhluk lain macam mana? Makhluk lain lagi tak ada. Nabi Muhammad adalah makhluk yang memang ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Betul? Makhluk lain pun dalam ilmu Allah Ta'ala. Tapi makhluk lain tak payah sebut nama lah. Tambah muka sekupang kita, lagi tak payah sebut. Entah ranking ke apa-apa lah. Yang first ranking makhluk, Muhammad. Muhammad kat mana masa tu? Belum Rasulullah lagi. Dia adalah ilmullah. Boleh? Bila Allah Ta'ala nak zahirkan makhluk, Muhammad masa tu, dia bukan ilmullah. Allah Ta'ala nak zahirkan dia. Tapi zahir lahir belum lagi lah. Muhammad masa tu, Nurullah. Boleh? Yang tu kot susah nak faham. Belum install lagi lah. Okey, belum install. Semua benda dah ada. Belum install untuk masuk dalam komputer. Macam tu kot, maksudnya? Boleh, faham? Benda dah ada tak? Kalau tuan-tuan lah misalnya, tuan-tuan nak beli komputer, sekarang dah pasak. Tapi tak buah Windows, okey? Windows semua dah siap dah. Tapi Windows paling best sekali, Windows Muhammad SAW. Windows ni apa? Inilah Nur Windows. Tak faham? Kena faham macam tu, baru faham. Kat Nabi Muhammad. Buh bilah, janji faham. Yang itulah maksud Nur Muhammad. Maksud Nur ni,
Memang ada dah dia tu dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu kata ilmu Allah Ta'ala dah ada dah. Dalam ilmu memang ada. Lepas tu, untuk zahir, dengan nur dia tuan. Itu yang bahasakan nur pasal apa? Sebab dia lah maka zahir makhluk lain. Itu panggil nur tu. Allah pun Allah Ta'ala bahasakan dia nur. Ni pun pelajaran akan datang. Kalau ada sempat kita cerita tu, Allah Ta'ala bahasakan dia nur. Nabi Muhammad adalah nur. Quran kalamullah juga adalah nur. Ha. Pasal apa nur ni? Allah Ta'ala dia bahasakan dia nur pasal apa? Pasal makhluk takkan ada. Melainkan takkan zahir makhluk. Melainkan sebab zahirnya Allah Ta'ala. Okay. Pasal apa Nabi Muhammad dia panggil nur? Pasal apa? Takkan zahir makhluk. Melainkan kerana zahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran pasal apa dia panggil nur? Takkan zahir ilmu lain. Melainkan dengan zahirnya kalam Allah. Baru akan zahir benda lain. Apa satulah. Allah nur. Nabi Muhammad pun nur. Quran adalah nur. Bukan nur ni dengan makna cahaya. Bukan. Tu istilah. Huraian nur tu dengan makna apa? Sebab dia zahir, maka zahirlah yang lain. Allah Ta'ala ada dia, maka adalah makhluk. Makhluk takkan ada, melainkan ada Allah Ta'ala. Alam takkan ada, melainkan Allah Ta'ala. Maksud dia nak zahirkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nur. Dan disebab kalam ni, takkan ada kalam yang bernilai dan berharga, melainkan kalam Allah. Yang takkan zahir kalam lain, melainkan dengan zahirnya Quran. Oh, yang tu kot bahasa dia untuk menunjukkan status nur. Itu kot. Jadi kalau ada ayat yang seolah-olah macam terpaksa ni, nasihat sikit supaya susun ayat tu bagi betul. Satu pasal bab akidah ni, memang kalau susun ayat tak betul, dia tak faham makna sivil. Macam tadi ya, Nabi Rasul pun susun ayat tak betul, macam mana? Sivil lah. Bagi huraian yang tak betul, sampai menafi kan. Dikalah sampai bawa akidah tu salah, jadi salah. Jadi kalau ada ayat menunjukkan seolah-olah terpaksa jadikan alam ni kerana nak zahirkan Muhammad, tak betul. Bahkan ayat yang sepatutnya kena kata, maksud Allah Ta'ala nak bagi jadi alih Nabi Muhammad. Dan untuk jadikan Nabi Muhammad ni hebat ni, Allah Ta'ala tak zahirkan awal. Cuma awal ni atas nama Nur Muhammad. Akhir lahir dia. Penutup Nabi dan Rasul. Dan pasal apa? Nak zahirkan umat dia. Kalau umat dia istimewa, Rasul dia macam mana? Paling istimewa. Yang tu kot, lebih kurang sekali lalu. Dengan bahasa demikian untuk disusun olah bahasa yang betul, tepat. Supaya jangan bawa silap kita. Itu kot. Pasal saya jawab soalan. Lain? Maksudnya Rasulullah di diberi badan buah hirap. Diberi okey. Okey, dan dia dapat wahyu yang pertama tu. Mm-hmm. Dan masa tu dia sudah sebagai keluar dari Rasul. Ya. Yeah. Dia mula penyampaian. Ya. Yeah. Yang tu eh? Yang tu yang kita nak faham tu. Dasar lughah dia, dia adalah Rasulullah kan. Eh? Dari segi lughah dia Rasulullah. Di atas kita bicara istilah, dia Nabi, betul tak? Menyampai tak lagi? Sedangkan dalam istilah, panggil Nabi. Memang lughah Rasul, kan? Tapi tak ada syariat baru lagi tak? Menyampai tak? Walaupun Nabi menyampai. Boleh? Situ tak maksud soalan? Jadi dia, maksudnya, yang istilah tu setelah diarahkan. Bukan, istilah ni, yang ni bahas orang belakang. Ulama. Sebab kita nak bagi faham mantap ni. Macam mana nak beza Nabi Rasul? Bahas dia macam ni. Itu yang kalau timbul-timbul soalan Rasulullah awal-awal, aku Rasulullah, sedangkan dia dah dakwah, memang dia dakwah, tapi dakwah dia bukan, belum dakwah syariat. Dia dakwah akidah kan. Kalau ikut isbah, itu yang bahasa istilah ni, dia adalah apa yang telah dipaham dengan proses apa yang berlaku untuk kita tafsirkan satu persatu. Khas kita bicara ni Nabi Rasul. Begitu tak semua bab sebenarnya. Bukan saja bab Nabi Rasul ni. Semua bab ilmu dia mesti ada bahas lughah dan istilah. Lughah dan istilah. Satu datang ni tu. Hatta kalau saya ambil sikit masa lagi. Solat misalnya. Solat ni asal bahasa Arab. Lughah. Doa. Kalau tanya hal solaita, maksudnya hal da'auta. Kau dah doa belum? Tapi bila datang syariat, macam mana? Aqimi solah, bukan makna dirikanlah doa. Tak. Solat dengan mana? Perkataan tertentu, perbuatan tertentu, mula dengan takbir, sudah dengan salam. Dengan syarat-syarat tertentu. Dia akan makna macam tu.
Ha, macam mana pun ada tempat-tempat solah masih tetap, tetap mana solah. Ha, ada tempat solah tu tetap mana doa, mana lughawi. Ha, tu yang anda nak sebut. Ada tempat yang mana lughawi, ada tempat mana istilahi. Pasal Quran sendiri mengajar, datangnya Quran itu mengubahkan struktur makna Arab. Ada tempat dipakai makna lughawi, ada tempat di mana pakai makna istilahi. Yang ni yang kata kena mengaji detail tu. Okey. Nanti yang bila tak detail, yang tu yang nanti ada tempat-tempat dibawa ke silapan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.